Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, ini aku ada kedatangan paket dari dari jualan online. Nah, jadi ini untuk ya biasalah motor lah, variasi untuk motor biasa si hitam. Jadi ini belakangnya lampu green one. Nah, ini susah sekali carinya loh bro. Di beberapa toko, di dua toko cuma ada dua, satu enggak ada, aku order enggak ada kan, jadi ada yang satu. Nah, untuk harganya itu hampir 2 juta lah ya kan, untuk kayak gini aja packingnya enggak ada ya kan, susah banget lah. Assalamualaikum. Packingnya enggak ada. Nah nih, packingnya enggak ada untuk harga 2 jutaan ya ini. Raranya berkenalan diri. Nah, ini untuk di Tracker X250. Nah, kayak gini aja kan. Jadi namanya EEG aluminium holder kit KX250 sama DTX250. Ya kayak gini aja anunya. Harganya cukup lumayan, cukup sulit dicari ya kan. Itu sudah, kita buka aja lah. Kayak kaki sudah, ini tidak ada punya holder ya kayak gini sudah. Nah bro, ini dari bahannya dari aluminium sih. Ini ada lampu sennya, lampu rem, sama lampu senjanya. Nah ini, ya bagus aja sih. Untuk ininya aja harganya itu sekitar 700-an, 750-an ya kan, sama aluminiumnya. Jadi kalau misalkan ini putus, nanti bisa kita beli yang lampunya aja dengan harga ya 750 sih, kalau lihat dari onlinenya, belum ongkirnya kan. Tapi kalau misalkan mau divariasi ya bisa juga nanti, mau di modif atau punya yang yang itu, yang punyanya CRF itu kayaknya bisa nih dipasang di sini kan. Jadi kita tidak perlu beli mahal-mahal, itu kan cuma harga 150-an sudah dapat itu loh. Tinggal cabut lampunya aja kan, langsung pasang di sini. Jadi itu aja untuk lampunya. Jadi sama apa lagi tuh, sama boy. Oh, ada apanya? Oh ya, unsocketnya. Ada soketnya, terus ini untuk sennya. Nah, aku sennya itu beli sendiri di dua toko sendiri. Itu juga susah sekali carinya. Sama kayak ini juga kan, susah juga carinya. Nah, kita lihat anu aja lampu sennya, kita lihat. Nah, ini untuk lampu sennya. Ini cukup ya lumayan mahal juga sih, untuk di Alibaba sama di Amazon aja itu sampai 1 juta gitu loh. Tapi ini kayaknya nih replikanya, jadi aku dapat yang agak murah. Ini susah sekali dapatnya juga, di beberapa toko juga ada gambarnya tapi enggak ada produknya gitu loh. Aku order di cancel gitu. Nah, seperti ini. Ini untuk dipasang nanti di holdernya sini. Mana? Gede kakak. Nah, karena susah carinya makanya aku beli banyak lah. Ini khusus untuk yang di belakang aja. Jadi kalau misalkan putus satu, ada stoknya gitu. Untuk depannya nanti aku mau yang punya Honda itu ya, bagus juga sih. Napusin depannya kan. Jadi yuk sudah. Kalau gitu kita pasang aja. Oke, ini hasil pemasangannya teman-teman lah. Ya lumayan lah kan. Cuma lampu sennya itu kan kurang kurang gimana lah, kurang ke dalam gitu loh.
jadi posisi hidupnya kayak gini ya, karena LED semua. Nah ini ada lampu platnya. Nah jadi aku salah tadi bro, aku bilang kan tadi 3-in-1, ternyata tadi cuma lampu remnya aja, senja sama remnya. Seharusnya ada lampu sein di sini, kan ini enggak ada. Pas kebetulan aja kan, aku enggak mau pakai itu juga. Rencana mau pakai lampu sein gini aja. Pas kebetulan aku beli, ya langsung pasang gini aja, enggak jadi masalah. Gelap-gelap. Ini untuk lampu senjanya lah, terang betul nih. Jadi kamera aku ini jadi serba salah dia. Udah bisa baca. Nah itu untuk lampu remnya, terangnya kayak ini. Nah bro, terang lah, lumayan terang. Bukan lumayan lagi, emang terang, terang banget kok. Nah itu motornya habis dipakai tadi, makanya kotor. Ya udah, itu aja bro, kita share ke pengalamannya. Kalau ada yang mau pasang juga kan. Oh iya, lampu sennya nah, karena lampu relaynya itu belum ku ganti, jadi kedipannya cepat betul dia. Jadi aku nanti ganti relay, baru ya kedipan normal lah kan. Oke, itu aja bro, makasih.